Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang. Dan beginilah suasana di kawasan alun-alun Kabupaten Sumedang pada malam hari ini. Baik, buntut dari kejadian gempa bumi yang baru saja terjadi sekitar pukul 20.39 ini, warga di Kabupaten Sumedang berhamburan ke luar ruangan, Tribuners. Gempa yang dirasakan di tepat di wilayah alun-alun Kabupaten Sumedang ini cukup getarannya cukup besar, Tribuners. Bu, barusan ada gempa, Bu, ya? Terasa lagi, Bu? Iya. Kenceng, Bu? Iya. Ah, Ibu tadi lagi ngapain, Bu? Lagi duduk. Lagi duduk. Langsung keluar dari warung, ya, Bu, ya? Berapa lama, Bu, tadi? Kira-kira lama juga. Lebih dari 5 detik, ya? Lebih. Kaget nggak, Bu? Ya. Ibu kayak kelihatan kayak shock, Bu. Trauma, masih trauma dengan kejadian yang kemarin, Bu. Iya. Nah, rumah Ibu kemarin kena dampak juga, rusak, ya, Bu, ya. Di barusan kaget, Bu, ya. Panik, ya. Neng, barusan merasakan gempa nggak? Ah, merasa, Pak. Kenceng nggak barusan yang dirasa? Ayo, Pak, kenceng. Kenceng. Barusan pas kejadian lagi ngapain? Lagi ngopi, Pak. Lagi duduk di depan warung. Iya. Pas ada gempa gimana? Lari. Langsung lari. Sarang asa? Ah, teguh. Teguh, warga? Warga Babakan Urip. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan kembali. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang pada malam ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari situs BMKG, gempa bumi yang baru saja terjadi berkekuatan 4,4 magnitudo. Baik, Tribuner, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak BPBD Kabupaten Sumedang terkait kerusakan bangunan yang ditimbulkan dari gempa susulan yang terjadi barusan. Dan beginilah suasana di kawasan alun-alun Kabupaten Sumedang, Tribuners. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam. Selalu tetap waspada. Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.